Salam teman-teman, alhamdulillah ya, kembali lagi di vlognya masak aku. Kali ini akan share masak bihun sama jamur hitam atau jamur kuping ya. Ini bahannya udah saya siapin, jamurnya udah dicuci dan bihunnya udah direndam sama air panas. Untuk bumbunya yaitu gampang sekali, ini ada bawang merah, bawang daun, dan cabai merah. Kita siapkan wajan ya dan minyak untuk menumis. Oh iya, ini bumbu halusnya bawang putih dan kemiri. Yuk lanjut. Oke, kita tumis dulu bawang merah ya. Ini sampai harum, sampai keluar minyaknya. Untuk selanjutnya kita tumis bumbu halus ya, yaitu yang bawang putih sama kemirinya. Kemudian masukkan jamur hitam atau jamur kupingnya, tumis sampai agak layu. Lalu masukkan bawang daun sama cabai merah juga. Oke, diaduk-aduk ya supaya merata matangnya. Lanjut masukkan penyedap rasa, aku pakai setengahnya ya. Lanjut gula pasir kurang lebih 2 sendok ukuran seperti ini. Lanjut garam dan aduk sampai merata juga ya. Kemudian tambahkan sedikit air, opsional aja, kalau mau memang agak banyak boleh. Diaduk lagi. Sampai bumbunya meresap ya. Ini udah harum banget. Kemudian lanjutkan, kita masukkan bihunnya. Saya pakai bihun jagung ini 2 bungkus ya. Kita aduk sampai merata. Oke, diicip ya rasanya. Koreksi rasa. Lalu masukkan saori, bumbu saus teriyaki. Nah, ini wajib ya, teman-teman. Ini wajib karena membuat masakan tambah sedap. Oke deh. Ini sebentar lagi mau diangkat ya. Oke, siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, manis ya. Oke, tinggal tambahkan bawang goreng. Oke deh, wajib dicoba ya teman-teman, karena ini enak, sedap, gurih, dan gampang sekali buatnya. Yuk, yang belum like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya, ditunggu ya. Wassalamualaikum.